sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua yang hadir di Taman Budaya Kulon Progo hari ini. Mana tepuk tangannya? Matur nuwun, meriah sekali ya. Sebelum saya lanjutkan perkenalkan saya yang membawa acara pada hari ini, nama Farina Indri Astuti. Sebelumnya juga mari kita pekikkan salam kebanggaan kita. Salam budaya. Matur nuwun. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Bapak Dr. Andes Eko Pranoto, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo Bapak Nasik Sarjana Ekonomi, PLT Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo Bapak Eko Yunanto Sarjana Sosial. Kali ini kita berkumpul di hari Rabu Wage 9 Oktober 2024 mengikuti pementasan Pentas Seni Tradisi tahun 2024 di halaman Timur Pendopo Taman Budaya Kulon Progo ini. Pentas Seni Tradisi ini Bapak Ibu semuanya merupakan kegiatan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo dan merupakan pementasan sepanjang tahun dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat Sekabupaten Kulon Progo. Pentas Seni Tradisi ini diselenggarakan setiap hari Rabu di Taman Budaya Kulon Progo dan akan dilaksanakan sebanyak 36 kali dan hari ini merupakan pementasan yang ke-28. Dan tentu saja pentas seni tradisi ini didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2024. Senang sekali ya Bapak Ibu, kita sebagai warga Ngayogyakarta punya dana keistimewaan untuk melestarikan seni dan budaya kita. Tepuk tangannya mana? Matur nuwun. Semangat ini yang mau pentas kali ini. Pentas seni tradisi menampilkan kesenian jatilan dari grup Mardi Tomo dari Dusun Dayaan, Kelurahan Pengasih, Kapangewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Muskokolui cedak dengan Taman Budaya Kulon Progo. Grup Mardi Tomo ini dipimpin oleh Pak Sigit Hardianto. Gimana tadi biayanya? Halo? Oke, okay. Kok gini? 50.000? Oke, okay, makasih. Para liago sudah siap semuanya. Wah, liagonya kali ini ganteng-ganteng loh. Sing ganteng dewe, sing lor dewe, kalau aku ini ganteng dewe. Oke, paling muda aja tadi bonce. Semangatnya yang paling muda. Penarinya sudah siap? Nanti kok ada suara nih. Penarinya siap? Penarinya yang ganteng-ganteng kabeh. Krunya juga sudah siap, Je? Oke, kita persiapan untuk memasuki babak yang pertama ya. Sebelumnya ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama adalah besok Kamis tanggal 10 Oktober 2024 akan ada pentas seni tradisi lagi double ini ceritanya ya. Di sini juga di halaman timur Taman Budaya Kulon Progo pukul 2 siang menampilkan grup kesenian Udo Wasisyo dari Siwalang Sentolo Kulon Progo. Jadi menjelang siang tasih wonten jatilan malih Bapak Ibu,
Oke, siap. Datang lagi ya. Ya. Pengumuman yang kedua. Pentas seni tradisi Rabu depan, minggu depan, tanggal 16 Oktober akan dipentaskan grup kesenian dari Kali Biru Hargowilis Opak Kulon Progo. Begitu pengumuman kali ini, maka kita akan segera memasuki sudah kemampuannya barbecue ya. Babak yang pertama dari grup Margi Toma. Persiapan. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, inilah penampilan dari grup kesenian jadilan Margi Tomo. Thank you.
Oh.
Oh,
Thank you.
Oh,
Yeah.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Ya,